Teman-teman, saya ada punya tanaman atau sayur gedi. Saya ingin tunjukkan, ini adalah sayur gedi. Sayur gedi ini yang paling disukai oleh Kathy. Paling sangat disukai oleh Kathy. Nanti saya akan masak ini ya, sama hati ayam, dan kita akan lihat bagaimana Kathy menghabiskan sayur gedi ini. Ini sayur ini dia agak sedikit saja berlendir ya, tapi tidak terlalu banyak. Cuma sayur ini yang paling disukai oleh Kathy. Kalau Morsel tidak begitu suka, tapi Kathy paling sangat suka sekali. Nanti kita lihat sama-sama ya, bagaimana masaknya dan bagaimana mereka menghabiskan sayur ini. Oke guys, saat ini saya sedang masak ini hati ayam dan sayur gedi. Perlu teman-teman ketahui bahwa ini selain hati ayam dan sayur gedi, kuahnya juga bisa dipakai untuk mereka makan. Saat kuahnya udah jadi dingin, bisa dicampur dengan dog food yang ada. Ini segar ya, hati ayamnya masih segar, masih fresh. Ini penampakannya setelah dimasak, hati dan sayur gedinya. Kenapa ada dua? Karena yang satu buat Morsel dan yang satu dingin, buat dan kita akan berikan segera kepada mereka berdua. Teman-teman, kira-kira perhatikan. Gimana habis ini? Mereka sudah kepingin sekali makan. Sangat-sangat kepingin sekali makan. Tunggu ya, hatinya dingin dulu baru kalian makan, oke? Okay? Wah, ternyata pemenangnya Morsel ya, karena dia jantan, jadi yang habiskan semua lebih dahulu. Wah, Morsel pintar, ini dia. Kakak Morsel pintar. Kakak Morsel pintar sekali ya, bisa menghabiskan itu semua. Sekarang dia pindah ke bagiannya Kathy. Apakah aku betul-betul lapar sampai kau menghabiskan Kathy punya juga? Morsel berbagi. Hore, ini pemenangnya, juaranya, juara makan hati ayam. Kakak sudah kenyang? Kakak Morsel sudah kenyang? Oke guys, nantikan video-video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye Morsel.